ada suara itu teman. Wih, ada suara lemparan di sana. Terus dari sana. Ada tangan teman-teman kok tadi di sana tidurnya terekam dari bawah, mantap banget nih, coba aja. Wow, mantap. Kita ke samping kiri dulu teman-teman, di bawah, nanti kita ke bawah. Di bawah buntu teman-teman, cuma ada pohon pisang aja. Oke, menurut cerita di sini nggak tahu juga ceritanya teman-teman. Ini ceritanya nggak tahu, cuma mangkraknya juga nggak kurang tahu ya kak sih. Kalau gini tempatnya udah puluhan tahun teman-teman, kalau dari kualitas penggunaan tuh roboh-robohnya gitu kurang lebih sih puluhan tahunan ya. Dan cerita di sini, cerita mistisnya nggak tahu, biar nggak mengada-ngada kita, pokoknya kita coba sensasinya di sini gitu. Ada suara dari sana, terus lagi suara. Tadi sempat melakukan challenge-nya di sana teman-teman, di kamar sebelah. Oke, kita coba ke bawah ya. Kita coba ke bawah, kita review dikit di sini. Oke. Ya, ada apa di bawah? Dia ada gitu di bawah teman-teman, kayak gentong kuno. Tapi ini dari tanah liatnya, nggak ada di. Kemana lagi nih? Ke bawah langsung ya. Kita ke rumah pocong teman-teman. Kan gini, suka apa namanya, pocong gitu suka sama tempat pohon pisang. Aduh. Ihi. Takutnya ular aja teman-teman. Wow, amazing teman-teman. Ini sungai besar di bawah teman-teman, besar banget. Nah, dan di sini nenek yang dibilang Kak Mawarnya, nenek katanya sih nenek. Ini sungai kecil di bawah. Itu sungai. Kayak jeduk-jeduk gitu. Kayak disco. Apa suara air tuh? Ya suara air dah, kayak orang pesta tuh di atas. Ada pesta di atas. Waduh, ular tadi tuh. Nih. Nah, di bawah pisangnya. Nanti kita kesana. Wih, creepy nggak? Itu tangga dijat. Woi, creepy banget sih. Wih. Aduh, sekian zoom. Creepy banget teman-teman, mantap. Kita ke kanan lagi ya. Ini suara tok kak. Aduh, sukses tuh. Wih, ini sama juga teman-teman. Banyak kebuka. Dan ada kolam di luar teman-teman tuh. Ada ketak tuh. Kita reviewnya. Ada lemari teman-teman. Wow, lemari tuh. Kaca. Wih. Nah. Cilok. Bapak.
Kita langsung aja lurus. Suara ceduk-geduk terus ya, kayak ada jalan, tapi minyak ini apa namanya, duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Terus dari sana duk-duk-duk-duk-duk gitu. Kita coba sukses tuh. Wih, ini udah pulangan tahun dah nih teman-teman, kalau gini situasinya. Kepala kena yang di atas ini dah bocor, dah auto bocor. Kolam ntar kita ke bawah teman-teman. Wih, katanya banyak banget. Ada ikan nggak di sini? Aku nggak tahu. Itu di bawah rumah pocong. Ntar kita coba ngintip sedikit. Nggak bisa ke bawah teman-teman, soalnya nggak ada jalan. Sempat. Pokoknya kita siangnya dulu sini buat jalan. Baru bisa. Kita terobos aja lah. Wih, ada pejatin teman. Tak tak tak. Sias-sias tuh. Aduh, ini ada patung juga teman-teman. Wih, tuh lebat nih, lebat-lebat, nggak bisa nih. Coba di situ aja. Kita ngintip boleh sih dari atas. Pisang semua nih. Kata di komen banyak ular nih. Itu dah. Ular emang. Kita langsung aja ke atas lah. Kita mau challenge-nya nah bubu. Nanti langsung bubu. Oh, suara dub 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 gitu. Ini lab-nya. Kita bisa naik dari sini, teman-teman. Wih, ada suara lemparan di sana. Tuh, tangganya. Wih, jatuh ntar. Rontok. Oke, teman-teman. Kita naik ke atas dulu, teman-teman. Di bawah udah semua udah dapat explore dan agak buntu di sana teman-teman. Malam-malam takut ular sini. Itu udah takutnya, apalagi malam-malam sendiri lagi. Kita ke atas aja. Naik yuk. Oke. Kita naik teman-teman. Wow, creepy banget. Jadi nyali di sini aja bagus. Sorot dari atas atau dari bawah. Kita duduk di sini. Weh. Wah, emang creepy banget sih tempatnya teman-teman. Ah, sudah sempat di sana teman-teman. Ini villa yang tadi teman-teman. Wih, yang tertutup. Kita langsung aja naik di atas. Lumayan jauh nih teman-teman. Sepertinya ada yang ikut. Bisa lihat tuh teman belakang. Nggak lihat jalan. Wah, ada suara jatuh teman. Dari arah sana teman. Oh, di atas nih tempat nongkinya kuntilanak nih. Di atas. Itu lab yang tadi di sini tembuslah labnya. Di atas bisa kayaknya tembus labnya. Oh, itu tempat nongki kuntilanaknya. Halo guys.
Nah, siapa tahu ada yang ini gue bisa melihat, bisa cek. Siapa tahu kalian bisa lihat lah, bisa komen di bawah. Aduh. Aduh. Kita di dalam bubuk di sini. Nah, ini tempat ini tempat Kak Mawarnya mediasi. Kita melelahkan ya teman-teman. Kita coba mediasi. Oh, mediasi. Apa namanya? Ini nang bubuk di sini. Kita bubuk-bubukan dulu. Kita bubuk-bubuk cantik. Oke, oke, oke. Tar. Mantap. Oke, teman-teman. Kita ngasih dulu teman-teman. Ada suara gitu dari atas ya teman-temannya, dari atas ya. Kita ngasih dulu teman-teman. Tempatnya cukup gini juga. Biar menghemat waktu ya. Aduh, udah lelah nih. Kita tiduran, coba tidur di sini. Bubuk. Aduh, bisa teman-teman. Kita nginap di villa teman-teman. Plus logo Nina Bubuk. Guys, siapa tahu tidur nanti. Dapur. Jangan lebih balik teman-teman. Tidur dulu teman-teman. Masih masuk. Sambil nunggu interaksi dikit, kita masuk dulu teman-teman.
Aduh. Madan deras. Lapor lu kuno. Gini ya teman-teman, banyak nyamuk teman-teman. Emang lagunya agak creepy apa? Yang nyanyiin creepy ya? Udah, lanjut aja. Sikrekan. Oke teman-teman, kita udahan jalan senina bobotnya di sini ya. Tuh tempat. Itu tempat tidur yang tadi dulu. Tuh. Tempat-tempatnya di sana semuanya. Tuh enggak ada siapa-siapa belakang tuh. Ya enggak dikira settingan. Oke dah teman-teman, ini Willy udah selesai uji nyali sama solo explore-nya dia di bawah. Gimana interaksinya di bawah? Interaksi ada suara kayak ketek-ketek, nggak tahu sih itu tikus atau nggak tahu juga. Oh di plafonnya. Sempat ada kayak benda jatuh itu. Suara benda jatuh. Kayak sih ranting-ranting juga. Dan ada suara jeduk-jeduk-jeduk gitu. Nggak tahu salon apa yang ada yang injak-injak turun tangga nggak tuh. Dug-dug-dug gitu. Kalau sound kamu bilang di mana ada. Ada dengar? Nggak ada dengar. Ya, orang jalan juga. Malah kita dari sini di atas tadi sini dengar di bawah sini suara meong lagi. Tanya semua tadi. Meong enggak. Meong. Kalau meong enggak gitu suara kayak manusia ada. Gimana Will di sini kalau solo tadi kita ngebayangin aja turun sendiri udah enggak. Emang creepy sih tempatnya. Oh, emang creepy banget. Kayak kan di tengah tuh kan ada ranting-ranting semua meremat. Sudah jadi creepy kiranya tempatnya. Untuk interaksinya cuma itu aja sih, nggak ada yang mungkin. Jadi buat ini ya, kalau kita sih semua yang nunggu di sini nggak ada yang berani turun sendirian, cuma Willy aja yang sanggup. Nah, emang dia emang berani teman-teman. Yaudah kita tutup sampai di sini ya video teman-teman. Next kita bakal lanjut lagi ke Payangan juga ya, di Payangan juga ke villa baru lagi nih villa ketemu ya. Oke teman-teman, jadi makasih banyak nih kalian kalau buat yang suka sama Willy Solo Explore, silahkan like video ini. Jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.